Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Bestock TV. Halo gang. Hari ini 12 hari bulan 7, saya berada di Litar Sepang untuk event MCS Malaysian Championship Series round yang ketiga. Round kali ini dia pelik sikit pasalnya kita berada di main paddock, iaitu Knot. R Engineering kat sini, tim-tim dia. Apa khabar semua? Hai. Ni Michael. Hai bang. So kita sekarang ni nak pergi ke pit 6. Ni tim baru yang dikelola oleh dua orang, iaitu Wakman dan juga Abang Rashid kita. Okey. Nama tim ni adalah SSD Associate. Okay, nanti kita hurai lebih panjang nama tim ni. Hari ni adalah sesi di mana? Sesi practice dan juga qualifying. Hari pertama sesi practice dan juga qualifying. Hari kedua besok race 1. Hari ketiga iaitu Ahad race 2. Okay. So inilah dia kereta yang dikawal selia oleh Powa. Ini dia Suzuki Swift Wakman. Mamek selaku penjaga saka ni. Okay, jangan nak bawa kereta apa? Jangan nak bawa kereta ni pergi scrut kot. Termasuk dengan kereta Doris tu. Saya tak pasti kita berkongsi pit dengan siapa. Oh, kita berkongsi pit dengan City Racing kalau tak silap. Kalau tak silap lah. So ada beberapa buah kenderaan yang berada di hadapan. Okay. 9 sampai 10 lebih ni adalah sesi scrut engineering macam biasalah. Dia nak tengok kereta ni adakah dia menepati orang kata piawaian untuk berlumba. Pukul 11 sekejap lagi ada driver briefing. So sekejap lagi saya bawa korang berjalan. Okay. Nah, ni persiapan untuk pasang stiker sponsor pada dua kenderaan ini. Okay. Ini kenderaan Suzuki Swift 33 dan juga nombor 333. Kenderaan ini bawah tim SSD Associate. Kereta ni dipandu oleh Azman Razali Wakman dan juga Amizan Hakim. Kereta ni dipandu oleh Saiful Doris dan juga Abang Rashid kita lah. Okay. So dua kenderaan ini bertanding di dalam kategori SP2 Super Production 2. Okey. Memang agak apa orang kata agak ketat persaingan dia. Tapi kita cuba yang terbaik. So, kejap lagi sementara kita nak tunggu kru-kru ni semua datang, eh. So ini dia punya engineering form. Kau dapat tengok kat sini. So, benda-benda wajib yang diorang selalu check adalah wake, lepas tu brake, suspension, wheel, tyre, steering, engine, apa lagi? Seat bag, oil leak, sticker, fire extinguisher, tail brake, light, helmet, racing suit, footwear, glove dan beberapa lagi yang lain. So benda-benda ni sebenarnya adalah aspek-aspek biasa, maksudnya semuanya melibatkan safety. Kalau tengok kat sini kebanyakannya melibatkan safety lah, dari segi fire extinguisher, tail brake, helmet, racing suit, footwear, apa lagi? Cut off switch, roll cage. So inilah tujuan-tujuan dia kenapa perlunya scrutineering. Okay. Itu salah satu sebabnya. Kalau bab engine tu nak bagi tahu yang kereta ni kategori SP2. Jadi maknanya dia perlulah mengikut spek super production. Macam mana keluar kilang, macam tu lah dia. So yang menentukan kelajuan pada kereta ni adalah mungkin setup handling ataupun yalah, kita nak cakap maknanya semua horsepower yang sama. Untuk kategori ni semua horsepower sama, semua kelajuan sama, lebih kurang lah. So mungkin skill pemandu tu sendiri yang membezakan. So apa yang anda lihat sekarang ni adalah pihak scrutineering sedang buat check, spot check untuk kereta ni sebelum dia mula masuk ke dalam sekali lagi. So perlu mengisi borang-borang tu diisi oleh apa orang kata person in charge untuk scrutineering ni. Okay, dia orang ni lah yang bertanggungjawab untuk melepaskan kenderaan ini boleh atau tidak berlumba. So semuanya bergantung pada mereka. Siapa mereka ni? Kalau dekat jalan raya, dia orang adalah DPJ
dia siap. Ha, macam tu lah bunyi dia. So dalam track ni, skedrin paling besar. Dia yang meluluskan kenderaan ini boleh keluar berlumba ataupun tidak. So untuk pengetahuan korang, pihak skedrin dia, diorang ni adalah satu badan yang berasingan. Dia tak ada kena-mena dengan, maksudnya dia tidak berpihak kepada Sepang, tidak berpihak pada driver, tidak berpihak pada tim. Mereka adalah alone. So, walaupun kau kawan dengan dia sekalipun, kau kawan baik, kau jiran dengan dia sekalipun, dia takkan lepaskan kalau dia kata kereta ni tak selamat untuk berlumba. Itu korang kena faham. Kena tahu. Benda ni bukan isu kecil ya. Bila terjadinya kemalangan, okay, sesuatu insiden, nama yang tanda tangan ni akan dipersoalkan. Kenapa lepaskan kenderaan ini? Kita akan cari individu yang boleh explain nanti. Kita akan buka video yang lain untuk explain bab ni. Okay? So ini sedikit banyak info yang saya boleh share pada korang untuk hari ini.